Dengan saudara Timothy Santoso? Iya, saya sendiri. Saya ada misi kembali untuk saudara. Coba review auto window system. Halo guys, and welcome back to YouTube channel Bram Bram. Kali ini gue mau nge-review barang dari Auto Project di line up plug and play series, yaitu Auto Window System. Jadi Auto Project itu mempunyai line up plug and play series. Nah, salah satu produknya adalah Auto Window System ini. Jadi Auto Window System ini merupakan sebuah modul untuk mengontrol semua jendela di mobil kamu. Ada dua manfaat. Yang pertama, kalian bisa membuat semua jendela mobil kamu menjadi otomatis. Dan kedua, kalian bisa mengontrol jendela kalian dari kunci mobil kalian. Yuk, langsung gua jabarin fiturnya masing-masing. Dengan modul Auto Window System ini, akan ada 6 fitur yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, kalian bisa turunin keempat jendela kalian dari remote. Jadi, dengan menekan buka kunci dan buka dari remote mobil kalian, semua jendela akan terbuka. Di mana pertama jendela depan akan terbuka terlebih dahulu, disusul dengan jendela yang belakang. Yang kedua, kalian bisa menutup 4 jendela mobil kalian secara otomatis dari remote bawaan. Jadi kalian hanya perlu menekan tombol kunci 2 kali pada remote mobil kalian, maka jendela akan menutup. Di mana pertama kaca belakang tutup lebih dahulu, kemudian ditutup dengan kaca depan. Yang ketiga, kalian bisa nge-pause proses penutupan jendela kalian dari remote mobil kalian. Jadi, misalkan kalian sedang proses menutup jendela kalian secara otomatis nih keempat-empatnya, tapi kalian mau stop tengah jalan, kalian tinggal pencet tombol buka dari remote mobil kalian dan otomatis proses untuk jendela itu bisa di-pause. Yang keempat, kalian bisa stop proses pembukaan jendela secara otomatis dari remote mobil kalian. Jadi, misalkan kalian lagi melakukan proses pembukaan full nih jendela mobil kalian dari remote. Nah, kalian tinggal pencet tombol lock untuk mempause proses otomatis buka semua keempat jendela tersebut. Yang kelima, kalian bisa menurunkan keempat jendela kurang lebih sekitar 3 cm. Jadi, dengan kalian menekan pada remote bawaan mobil dengan kunci buka kunci, maka seluruh keempat jendela akan turun sekitar kurang lebih 3 cm. Nah, ini berguna pada saat kalian misalkan memakai kendaraan, tapi kalian ingin ada ventilasi supaya nggak panas pada saat kalian balik ke mobil. Jika bukaan standarnya masih kurang, kalian bisa merapid proses ini dengan cara kunci buka kunci sekali lagi hingga ketinggian kaca sesuai dengan kebutuhan kalian. Fitur yang keenam adalah keempat jendela jadi otomatis. Biasanya kan kalau yang jendela otomatis cuma jendela supir doang nih. Nah, dengan modul auto window system dari Auto Project ini, semua keempat jendela jadi otomatis. Jadi kalian hanya perlu pencet ke bawah sekali untuk otomatis menurunkan jendela, nggak usah ditahan. Terus kalian juga bisa cetekin sekali untuk naikin semua jendelanya. Proses otomatis ini bisa berlaku dari tombol master switch di dekat supir dan juga tombol yang ada di masing-masing jendela. Review gua untuk plug and play auto window system dari Auto Project ini. Yang pertama, pemasangannya mudah. Kenapa mudah? Karena sistemnya ini semua plug and play sesuai dengan kabel bawaan dari mobil kamu dan tinggal dicolokin doang tanpa perlu potong kabel sama sekali. Yang kedua, dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan mobil kamu karena sekarang semua 4 jendelanya lebih mudah dikontrol secara otomatis, baik dari tombol yang ada di dalam mobil maupun dengan remote kunci mobil kamu. Sekadar informasi buat kalian nih. Jadi, misalkan kalau kalian melakukan proses penutupan atau pembukaan jendela secara buru-buru, kalian harus melakukan proses yang kalian minta secara 2 kali. Jadi misalkan gini, kalau kalian sedang melakukan buka jendela secara otomatis, terus kalian pengen buru-buru tutup nih. Nah, untuk tarik tombolnya kan harus tarik 2 kali sebelum jendelanya selesai. Kenapa? Karena sistemnya ini ada delay untuk timer auto window up-nya atau auto window down-nya. Untuk list mobil yang tersedia dengan auto window system dari Auto Project ini, kalian bisa cek di sini. Untuk harga dari auto window system dari Auto Project ini berkisar
1 juta sampai 2 juta termasuk pemasangan, tergantung dari mobil kalian. Jika kalian berminat dengan auto window system ini, jangan lupa belinya di bemrem.com. Demikian review gua untuk plug and play auto window system dari Auto Project. Komen jika kalian punya pertanyaan. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe YouTube channel Bremrem. And see you on the next video. Bye-bye.